Bila kita cerita soal ekonomi rakyat, apa yang rakyat nak? Rakyat nak 4 basic thing. Siapa-siapa jadi kerajaan, kalau tak boleh menyelesaikan masalah 4 rakyat nak ni, mereka ini tidak akan boleh kekal berkuasa. Yang pertama, apa dia nak? Semua rakyat, tak kira sama ada dia datang daripada T20, M40 atau B40, they need makanan. Bila dia nak makanan, apa yang perlu kerajaan pastikan? Kerajaan pastikan bahawa kita mempunyai food supply, food security yang intact, dan tidak lagi kita berdepan dengan soal-soal basic food. Tak ada ayam, tak ada telur. We cannot do that. That's rakyatnya economy. Kemudian lepas ada makanan, apa lagi rakyat nak tengok? Rakyat nak tengok bagaimana sebuah kerajaan itu memberi kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan dari segi apa? Sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti atau TVET. Dia nak kualiti pendidikan. Selepas dia dapat kualiti pendidikan, apa lagi rakyat nak? Dia nak peluang pekerjaan. Tidak guna kita ada pendidikan, tetapi ramai orang keluar universiti menganggur. Dia nak peluang pekerjaan. Bila dia nak peluang pekerjaan, the next one, bila dia dah dapat pekerjaan, apa dia nak? Dia nak, kalau boleh, kalau dulu dia menyewa, sekarang dia nak rumah. One house, rumah-rumah ini, dia ada rumah yang bermirip T20, rumah yang bermirip M40, itu masalah dia berlepon. Tetapi masalah kerajaan, kita pastikan bahawa bila dia nak rumah, rumah yang dicari-cari oleh golongan B40. Itu tugas kerajaan. Dan di samping kita dapat rumah, dia nak tiga benda. Dalam rumah ini dia kena ada basic. Pertama, jalan-jalan raya yang efisien, yang elok sampai ke rumah mereka. Kemudian dia nak utility. Utility dia apa? Dia nak pastikan mana-mana rumah yang dia tinggal, sama ada rumah setinggan, rumah sementara, rumah murah. They need electricity, they need water, and they need internet. Ini tiga utility yang perlu ada di dalam mata kaca rakyat.